Pemirsa, PT Elunusa Tbk dengan kode saham ELSA akan membagikan dividen tunai senilai 89 miliar rupiah atau sekitar 25% dari laba bersih tahun buku 2019. UPST Elunusa atau ELSA memutuskan akan membagikan dividen tunai Rp12,11 per saham senilai 89 miliar rupiah atau setara 25% dari laba bersih tahun buku 2019 yang sebesar 356 miliar rupiah. Pemegang saham pengendali ELSA yakni PT Pertamina akan meraup dividen paling besar. Berdasarkan data RTI per 31 Mei 2020, perusahaan migas pelat perak ini menguasai 41,10% saham ELSA. Dengan demikian, Pertamina akan mendapatkan dividen ELSA senilai 36,63 miliar rupiah. Adapun pemegang saham ELSA lainnya adalah Dapen Pertamina yang memiliki 14,9% saham dan investor publik memegang 44% saham. Dan berikut ini jadwal lengkap dividen ELSA. Dividen per saham senilai Rp12,21, tanggal kam dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 16 Juli 2020, tanggal kam dividen di pasar tunai 20 Juli 2020, dan tanggal pembayaran dividen tunai 7 Agustus 2020. Informasi lainnya adalah PT Elunusa Tbk mulai mengkaji revisi target kinerja di 2020, lantaran kinerja tertekan sejumlah sentimen seperti tren penurunan harga minyak global, pandemi corona, dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun meski demikian, dikutip dari sejumlah media, perseroan mengungkapkan sejauh ini belum ada kontrak yang dibatalkan. Baik pemirsa, berikutnya kita akan cermati secara kinerja fundamental dari ELSA. Seperti yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, di mana dalam pergerakan kinerja 3 bulan terakhir, pergerakan dari ELSA masih positif sekitar 58,94%, berada di level 240 dengan net profit. Di kuartal 1 2020 sekitar 51,77 miliar rupiah. Adapun PE ratio dari ELSA 8,57 kali, market cap mencapai 1,75 triliun rupiah. Itu dia dari pergerakan fundamental dari PT Elunusa Tbk. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi update emiten berikutnya, di mana kemarin Bank BNI ramai dengan informasi mengenai Maria Pauline Limowa, pembobol Bank BNI 1,7 triliun rupiah yang berhasil ditangkap di Serbia setelah 17 tahun buron. Namun demikian, bukan itu yang akan menjadi topik utama kita kali ini, di mana melainkan terkait dengan Pevindo yang menegaskan peringkat AAA atas Bank Negara Indonesia. Pevindo menegaskan peringkat AAA atas Bank Negara Indonesia atau BBNI dan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 2017. Pevindo juga menetapkan peringkat AA atas MTN Subordinasi 1 2018 dan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2017. Adapun outlook dari peringkat perusahaan adalah stabil. Peringkat tersebut mencerminkan tingkat kepentingan yang sangat besar bagi pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Posisi usaha BBNI yang sangat kuat, profil profitabilitas yang sangat baik didukung oleh komposisi pendanaan yang menguntungkan, serta profil likuiditas yang kuat. Namun peringkat tersebut sebagian dibatasi oleh profil kualitas aset yang moderat. Peringkat dapat diturunkan apabila terjadi penurunan yang substansial dari segi dukungan dari pemegang saham pengendali yang dapat diindikasikan dari penurunan porsi kepemilikan secara signifikan atau pemburukan kinerja usaha perseroan. Lantas, seperti apa kinerja fundamental BNI? Simak pembahasannya berikut ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rizka Afriani. Ya, halo Mbak Rizka. Halo Mas Pras. Ya, ini menarik kalau berdasarkan informasi yang sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa di antara beberapa emiten seperti ELSA, kemudian Bank BNI yang nanti juga kita akan sampaikan dari sisi kinerja secara fundamental. Kalau kita cermati ELSA terlebih dahulu, bagaimana? Ini akan membagikan dividen tunai sekitar 89 miliar rupiah atau setara 25% dari laba bersihnya. Ya, untuk ELSA sendiri saya lihat memang ini suatu hal yang positif juga ketika ELSA memberikan dividen pada
masyarakat di sini untuk dividen sendiri memang nantinya akan di pembayaran dividen pada tanggal 7 Agustus dan cum dividennya itu pada tanggal 16 Juli. Okay. Dan kalau kita lihat dari kinerja Elsa, saat ini Elsa itu cukup menghadapi beberapa tekanan seperti halnya pandemi corona, kemudian juga pelemahan kurs, dan juga saat ini terhadap penurunan harga minyak. Itu yang menjadi tiga concern utama untuk Elsa. Baik, tapi dengan kondisi pelemahan dari harga minyak mentah dunia, kemudian dari sisi penggunaan bahan bakar minyak juga yang semakin bertambah begitu dengan dibukanya ataupun adanya relaksasi dari PSBB, ini akankah menjadi sentimen positif untuk pergerakan Elsa? Iya, ini tentunya bisa menjadi sentimen positif untuk pergerakan Elsa, karena kita lihat juga memang pada kuartal pertama Elsa masih mencatatkan kenaikan pendapatan, walaupun memang dari segi laba bersih itu Elsa mengalami penurunan kurang lebih di 31,75% atau sebesar labanya menjadi 51,77 miliar. Dan perlu diperhatikan juga memang pendapatan Elsa di kuartal pertama ini lebih banyak dikontribusi oleh pendapatan pihak berelasi. Dan dari jumlah tersebut juga yang paling berkontribusi lagi adalah jasa hulu migas. Jasa hulu migas, dan di sini kita lihat memang di tengah pandemi corona, positifnya untuk Elsa adalah jasa hulu migas yang tertekan dari wabah corona ini sejauh ini belum ada kontrak yang dibatalkan. Baik. Kemudian juga ya, Elsa juga terus melakukan untuk penambahan kontrak baru dan pihak ketiga, seperti itu Mas Bas. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Elsa? Untuk apakah Elsa, bisa kita mengambil posisi beli pada saat pembukaan nanti atau tidak? Untuk Elsa, saya lihat kalau secara teknikal itu kita lebih baik kita tunggu dulu buy on weakness di kisaran 234 sampai 240 secara teknikal. Tetapi kalau memang mau kita ambil dalam jangka panjang, kita bisa melakukan aksi beli pada saat pembukaan nanti. Baik, itu dia. Kemudian tadi sudah disampaikan Bank BNI, kita akan lihat ini bagaimana kinerjanya. Tiga bulan terakhir ini, Mbak Rizka masih bergerak positif 23,82% di level 4.730. Sementara net profitnya di kuartal 1 2020 mencapai 4,25 triliun rupiah. Kemudian dari sisi PE ratio 5,19 kali dan PBV-nya mencapai 0,82 kali dengan market cap mencapai 88,21 triliun rupiah. Bagaimana kalau dengan pergerakan Bank BNI sendiri begitu, Mbak Rizka? Ya, untuk pergerakan Bank BNI sendiri kalau dibandingkan dengan perbankan lain mungkin pergerakannya lebih cenderung lebih konservatif. Kalau kemarin kita lihat beberapa perbankan BUMN lain pergerakannya lebih signifikan, BBNI juga lebih tertahan. Dan saat ini juga memang itu merupakan hal positif BBNI mendapatkan AAA, rating AAA, tapi juga yang perlu kita perhatikan untuk BBNI bahwa penyaluran kredit saat ini itu relatif tertekan. Jadi dari BNI sendiri memang proyeksikan untuk kinerja sepanjang tahun 2020 itu hanya tumbuh di kisaran 2-4%. Okay. Selain itu juga saat ini memang BBNI lebih kepada fokus terhadap perbaikan kualitas aset dan lebih selektif dalam penyaluran kreditnya, seperti itu Mas. Baik, rekomendasi yang bisa diberikan untuk Bank BNI, apakah ini jadi menjadi pilihan? Karena kemarin itu ramai-ramai juga dari sektor perbankan terkena aksi profit taking, Mbak Rizka. Iya, untuk perbankan itu terkena aksi profit taking merupakan hal yang wajar. Tapi kalau untuk BBNI sendiri, saya masih rekomendasikan beli untuk BBNI hari ini. Kita bisa langsung masuk pembukaan pagi hari ini. Oke, berarti bisa kita mengambil posisi beli dengan 4730 level-level closing kemarin begitu ya? Iya, bisa. Baik. Emiten-emiten lain yang bisa Anda rekomendasikan menjelang pembukaan market nanti apa saja ini? Mbak Rizka, paling tidak menjadi pilihan bagi para investor. Menjelang weekend biasanya memang ramai-ramai juga mereka melakukan aksi jual untuk bisa mendapatkan cuan. Ya, untuk emiten yang bisa dilakukan aksi beli, kalau kita memperhatikan teknikal, saya melihat ada ADRO, CBP, Unilever, itu menarik untuk diperhatikan, untuk beli. Tapi kalau dalam jangka panjang masih tetap terhadap perbankan. Tapi perbankan untuk saat ini rentan terhadap profit taking. Okay. Jadi tergantung keputusan ada di tangan investor. Mau ambil dalam jangka panjang, bisa ambil di perbankan, masih menarik. Tapi jangan
saat ini. Mbak Rizka, nanti kita akan bahas lebih jauh Adaro, ICBP, dan Unilever, dan mungkin perbankan yang lebih selektif buying akan seperti apa saja dibahas di segmen nanti begitu ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.